Okey, assalamualaikum semua. Hari ini kita nak masak ketiau goreng je. Dia panaskan wali. Ini bahan-bahan mak dah siap ya. Ini mak nak cepat. Mak masukkan minyak dulu. Lepas tu mak akan tunjukkanlah bahan-bahan yang mak dah siapkan ni. Ni dia. Mak dah tumbuk bawang putih. Ni dah mak dah potong-potong bawang merah. Mak buat simple-simple je hari ni. Ni dia. Mak bubur lah sikit ni warna-warni. Ni ada cili potong dengan lobak merah. Daun kucai sikit. Tahu dengan fishball ni. Dan toge ya. Ini nanti kita potong-potong. Kita buburkan dengan kicap cair. Kita makanlah dengan ketiau. Ni ada lada hitam sikit. Cukup rasa. Bahan-bahannya mudah je. Mak nak cepat. Okey, jadi kita hari ni masak simple-simple je. Ini dia ketiau dia. Mak buat ketiau halus. Mak suka ketiau halus. Okey. Okey, sekarang kita mak masukkan dulu bawang besar dulu. Bawang besar. Mak suka bawang besar ni wangi. Kita tumiskan dia. Lepas tu kita masukkan bawang putih pula. Bawang putih lebih kurang dia 3-4 ulas je ya. Kita tengoklah dia punya banyak mana. Kita masukkan bahan-bahan lobak dengan cili ni masuk dia. Dan naik bau. Kita masukkan tahu dan fishball ni. Kalau selalunya mak goreng, tapi hari ni mak nak cepat, mak campak je dalam ni. Kita campak je hari ni. Kita tumis je macam ni. Kita pecah-pecahkan tahu ni. Tumiskan dia. Mak hari ni buat tak pedas sebab ada cucu ni datang, jadi bolehlah makan kalau tak pedas ni kan. Kalau kita nak pedas kan, kita bubur lah cili yang kita dah, kita nanti kita potong-potong, kita buburkan apa, kita kena kicap. Okay. Dia dah agak-agak ni, kita masukkan kita punya mak bubur lada hitam sikit ya. Bubur aroma dia. Kalau kita masak seperti ya, bubur lada hitam sedap rasa dia, aroma dia. Kalau yang tumbuk tu pun lagi sedap. Okay. Kita masukkan secukup rasa sikit. Agak-agak lah ya. Kita masukkan secubit garam. Buat perasa je. Mak secubit je. Dan kita masukkan, kita bubur kicap gitu ya. Okay, boleh masukkan kita punya ketiau. Kita masukkan kita punya ni apa nama, daun, dan kita masukkan kita punya toge. Kita tambahkan sos tiram, bubur sos tiram.
kita tambahkan kicap. Kicap. Kicap biasa lah, kicap masin biasa. Sabar-sabar, sabar-sabar baru yang tunggu pun channel lemak ni. Okay, jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan masakan ini. Dan share jika bermanfaat. Okay, kita ratakan dulu. Rasa. Okey, dah cukup asin dia. Kita boleh tutup api dan kita boleh hidangkan. Sekarang kita nak hidangkan. Kita ambil. Ketiau goreng ringkas. Tapi sedap. Ni dia. Boleh dimakan dengan cili jeruk ataupun cili potong. Okey, selamat mencuba semua sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Okey, inilah dia ketiau goreng yang dah siap untuk dihidangkan. Jom kita menjamu selera semua.